Brother, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat video seperti ini. Nah, sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sudah masuk aplikasi KineMaster. Langkah pertama, pilih icon plus ini, lalu pilih aspek rasio 16:9. Kemudian masukkan template video yang sudah saya buat sebelumnya di KineMaster. Untuk template ini bisa kalian download, linknya di deskripsi. Oke, langkah pertama di sini saya akan memasukkan teks. Kira-kira di timeline 2 second sini, kemudian pilih lapisan, masukkan teks pertama yang akan kita buat. Oke, kemudian kita geser ke sebelah sini, lalu pilih icon A ini, lalu pilih jenis huruf sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan huruf Lato Bold, kemudian kita geser, lalu kita perkecil, pilih pilihan teks, atur untuk spasi antar hurufnya. Di sini saya gunakan 10. Lalu pilih paragraf yang ini. Kemudian checklist. Selanjutnya pilih animasi masuk untuk teksnya. Di sini saya menggunakan huruf demi huruf yang ini untuk waktunya kira-kira 2 second. Animasi keluar saya menggunakan memudar. Lalu pilih untuk warna hurufnya. Saya menggunakan yang ini, yang oranye. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menduplikat teks pertama ini. Pilih ikon titik 3 ini, lalu pilih duplikat. Selanjutnya kita akan menggesernya ke sebelah sini. Kemudian edit untuk teksnya. Masukkan teks kedua yang akan kita buat. Kemudian pilih pilihan teks, lalu atur untuk paragrafnya di tengah, kemudian checklist. Mungkin masih terlalu cepat. Kita atur untuk waktunya kira-kira 3 second, lalu checklist. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat teks ketiga. Di sini saya akan menduplikat teks yang ini. Lalu kita geser ke sebelah sini. Kemudian kita akan mengedit untuk teks ketiganya. Oke, kita akan menggesernya sedikit. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menduplikatnya lagi. Pilih ikon titik 3 ini, pilih duplikat. Lalu kita geser ke sebelah sini. Kemudian kita edit untuk teksnya. Di sini bebas untuk teksnya. Bisa kami sekeluarga. Tapi di sini saya akan menggunakan nama channel saya. Kemudian kita geser untuk teksnya.
tengah sini, lalu kita perbesar. Kira-kira segini. Selanjutnya di sini saya akan memotong untuk teksnya. Kira-kira di timeline 23. Ya, di sini. Pilih ikon gunting ini, lalu bagi di playhead. Kemudian kita akan mengedit teksnya. Selanjutnya kita perkecil, lalu pilih pilihan teks, fullkan karakter hingga 50, lalu ubah animasi masuk. Di sini saya memakai yang memudar. Checklist. Oke, kira-kira selesai. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Saja di sini kita akan menyimpannya, pilih ikon yang ini, lalu pilih ekspor. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Mohon untuk supportnya untuk channel ini agar dapat berkembang membuat video-video tutorial menarik lainnya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tutorial dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.